Salah. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Kuala Krai. Saya cuma ingin memperingatkan Kuala Krai apabila menyebut tentang jaringan perhubungan yang baik. Dan di kawasan Kesedah ini apabila jaringan perhubungan itu tidak berapa baik, bukan sahaja pembangunan fizikalnya ketinggalan, bahkan pendidikan kepada anak-anak Kesedah dan juga Gua Musang itu juga agak ketinggalan berbanding dengan kawasan-kawasan lain. Khususnya kita tidak boleh menafikan antara rakyat dan pengundi yang ramai di Gua Musang ini adalah orang asli. Dan sangat menyedihkan apabila kita masuk ke kawasan orang asli, seumpama tidak ada jalan langsung yang boleh menghubungkan mereka dengan kawasan luar. Dan ini sudah tentu akan lebih membantutkan lagi pembangunan pendidikan dan juga fizikal yang mereka patut terima daripada kerajaan. Apakah perkara ini perlu kita kemukakan, khususnya Menteri daripada Kelantan, di mana Menteri daripada Kelantan yang boleh menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik. Terima kasih.